1000, 2000, sampai ratusan ribu jatuh ke tangan kami dari tanganmu. Dan akan jatuh lagi dari tangan kami ke tangan seseorang yang bernama ibu. Ibu yang tangannya kuat membangunkan, sekaligus teduh menidurkan anak-anaknya. Ia yang mungkin akan berhemat saat memasak daging, tapi tak pernah pelit waktu untuk mendongeng pada anak-anaknya. Yang tak terlalu pintar mengajari matematika atau menulis rapi, tapi selalu rapi mencatat tanggal ulang tahun atau ukuran baju anak-anaknya. Yang kemungkinan besar bukan seorang dokter, tapi mampu mengobati demam dengan hangatnya kasih sayang. Jika Anda mendonasikan uang ke tangan kami, uang itu bukan untuk kami, SOS Children's Village Indonesia, melainkan untuk ribuan anak melalui para ibu yang merawat mereka. Ratusan ibu yang meski tidak melahirkan anak-anak yang dirawatnya, tetap menyembunyikan surga di telapak kakinya.